Kerajaan Negeri menyokong Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2015 yang menggariskan 11 anjakan utama bagi mengubah sistem pendidikan negara yang telah dilancarkan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Kita sebagai sebuah kerajaan, kita menerima seadanya apa yang dibuat oleh kerajaan pusat kerana ini merupakan proses transformasi dan kita akui bahawa memang anak-anak kita hari ini lebih cerdik, lebih pandai dan persekitarannya dan sebagainya, lebih mudah matang. Macam anak kita sekarang, dulu mana ada nak cari budak-budak umur 5 tahun, 6 tahun boleh khatam Quran. Sekarang dah satu perkara biasa. Budak umur dulu, satu ketika umur 5, 6 tahun nak baca tu tak pandai lagi. Hari ni 4 tahun dah boleh baca, 4, 5 tahun. Dan cara pemikiran mereka juga berubah. Dengan gadget-gadget, dengan teknologi yang ada ni, mereka mahir. Umur 4 tahun dah mahir dengan komputer, dengan gadget-gadget yang ada. So, kita perlu berubah mengikut peredaran masa, keadaan yang ada berlaku pada hari ini. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri Pusara-Pusara Kerajaan di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu. Mengulas lanjut, Datuk Seri Ahmad berkata bagi merealisasikan pelan pembangunan pendidikan itu, guru juga perlu berubah menjadi lebih proaktif dan inovatif serta lebih ke hadapan bersesuaian dengan transformasi yang bakal dilaksanakan.